Halo teman-teman semua, kembali kita melihat estimasi pendapatan AdSense di salah satu video yang diupload di channel YouTube series Cecil Rizky. Teman-teman, ini judulnya hari kedua Mama di Jakarta, kita jalan-jalan. Abil dan Nasila bahagia di sini. Ini banyak ikan, durasinya 20 menit teman-teman. Jumlah like-nya saat ini 5.600 sejak saya membuat konten ini, dan views-nya ini mencapai 49.000 saat ini teman-teman, dan ini terus bertambah ya. Dan kita akan coba cek kira-kira berapa perkiraan pendapatan AdSense untuk satu video ini teman-teman. Dan kita masuk ke situs Socialbet. Ini video yang kita bahas yang diupload pada tanggal 16 Oktober tahun 2024, hari kedua Mama Jakarta. Kalau kita lihat di sini, ini jumlah komentarnya 308 teman-teman, dengan rating 100% dan penayangan di sini 46.900. Di sini sudah 49.000 ya. Terisi 2.000, kita coba refresh. Ini kita lihat lagi penayangannya. Oh, ini sudah mencapai 49.900 teman-teman. Sesuai dengan yang di video. Kalau kita geser lagi ke samping sini. Oh, ini estimasi pendapatan AdSense-nya teman-teman, antara 25 sampai 200 dolar Amerika Serikat versi dari situs Socialbet. Ini kalau kita konversi ke rupiah, 25 dolar ini setara dengan 388.000 rupiah. Nah, satu video ini minimal sudah mendapatkan AdSense sebanyak 380.000 rupiah teman-teman. Kemungkinan maksimal bisa mencapai 200 dolar, atau kalau kita rupiahkan, 200 dolar ini setara dengan 3,1 juta rupiah teman-teman. Luar biasa estimasi pendapatan AdSense yang diperoleh untuk satu video ini. Tentunya selalu saya sampaikan bahwa ini hanyalah estimasi pendapatan AdSense yang kita akses dari situs Socialbet. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan sampai jumpa.